Assalamualaikum. Ini kue susfla susu lembut yang akan dibuat hari ini. Kulit susnya itu lembut tapi tidak mudah kempes dan juga fla susunya berasa banget. Nah, langsung aja ya. Bahan kulit susnya ada 200 gram margarin, 400 ml air putih, 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, gak usah munjung ya, 250 gram tepung terigu pro sedang, sedikit baking powder, seujung sendok teh aja, dan 6 butir telur. Ini jika mau bikin setengah resep, dibagi 2 aja ya. Bahan fla susunya ada 500 ml susu cair, 60 gram gula pasir, 1 sendok makan margarin, sedikit garam, dan 40 gram tepung maizena atau tepung jagung. Sekarang kita buat kulit susnya. Masukkan margarin, lalu air yang 400 ml tadi ya, lalu gula dan garam. Margarinnya direbus dulu sampai mendidih. Setelah kali seperti ini dan tidak menempel lagi di panci, kita angkat, terus kita diamkan dulu sebentar sampai hangat ya.
jadi kue susfla lembutnya. Dicoba di rumah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.